Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sigia Everyday. Bagaimana keadaan sobat semua? Mudah-mudahan tetap sehat selalu ya. Oke, pada kesempatan kali ini Bang Gian akan bermain game New Dragon Age Mobile ya, yang beberapa hari yang lalu udah open CBT dan sudah rilis ya open CBT. Dan Bang Giat baru sempat login dan juga mereview game Dragon Age Mobile yang satu ini. Oke, jadi game apa ini? Game Dragon Age Mobile Infernal Private Server. Ya, logonya udah bagus ya kan, udah cantik. Dragon Age Infernal. Oke, kita langsung aja login ya. Tapi sebelum itu Bang Giat akan memberikan tutorial cara membuat akun Dragon Age Mobile Infernal Private Server yang satu ini, oke? Sebentar, Bang Giat akan ke tutorialnya. Di sini kita udah dihadirkan di awal tampilan awal ya. Kita ada registrasi. Nah, ini seperti biasa Bang Giat akan berikan akun cuma-cuma untuk para viewers Bang Giat ya, yang pertama kali nonton video ini, oke? Sebentar. Ini untuk sobat semua ya. Ini khusus untuk sobat semua. Ya, langsung selesai. Oke, ini untuk sobat semua ya. Nah, S1 Infernal. Oke. Ya, kita langsung aja ke gameplaynya. Kita review. Kita coba apa ya? Lihat apa aja sih reward new players dari game Dragon Age Mobile Infernal Private Server yang satu ini. Masih CBT ya, katanya open CBT. Dan kita coba cek rewardnya apa aja. Nanti mungkin di OBT ada reward tambahan mungkin ya untuk para new players. Oke, langsung aja ke gameplaynya, jangan berlama-lama, let's go. Ya, kita di awal bermain sudah ditampilkan tutorial dasar ya untuk bermain game Dragon Age Mobile Infernal Private Server yang satu ini. Kalau nggak mau nonton seperti biasa, tinggal skip aja ya di bagian ini. Tapi ini khusus untuk yang belum bisa bermain game Dragon Age Mobile Private Server ya. Evolution itu berbeda ya, gameplaynya itu berbeda. Jadi jangan samakan dengan gameplay Dragon Age Mobile Private Server yang satu ini. Kalau mau disamakan ya monggo gitu. Tapi yang jelas berbeda ya. Ya walaupun dalam tanda kutip ini tuh sama aja MMORPG ya. Cuma kalau disamakan perbedaannya ya memang mencolok ya. Ada juga yang bilang sedih amat, ada yang original kenapa pengennya private server katanya. Yeah, welcome to Dragon Age Mobile Infernal Private Server sobat semua, dimanapun sobat semua berada dan dimanapun aku berada. Oke, Akaya. Yeah, ini dia nih Akaya nih. Hai Akaya, kita chat dulu nggak sih, kita chat dulu ya. Oh, unlock, woi belum bisa coy. Oke lah, nanti aja lah ya. Kita langsung ke opening. Katanya ada titel ya, rumornya sih ada titel untuk streamer ya, tapi kita coba cek aja. Dapat apa barusan? Oh iya, dapat. Hanya dapat ini ya, directly upgrade ataupun coklat upgrade instant level. Ya, kita langsung aja use lah ya. Kita langsung use. Kita langsung use, pakai. Oh, langsung 130 ya. Oh, lagunya. Wah, lagunya enak kan ya. Oke, kita dapat survivor. Oke, wah. Ini nih yang Bang Giat tunggu ini. Wah, ini bisa-bisa ini sih. Bisa Bang Giat apa ya, jadi referensi sobat semua ya untuk bermain dan pecinta game Dragon Age Mobile
Privat server. Ini si Akaya nih, kita tekan dulu enggak sih? Hai Bang. PM dulu enggak sih? Oke lah, kita di sini dulu ya. Ya, kita langsung aja. Ini suaranya ada takutnya ini ya. Apa sih? Kopi kanan ataupun copyright. Wah, bahaya banget. Oke, kita akan review satu-satu ya. Ini ada hadiah online seperti biasa. Normal ya, nggak ada yang gimana gitu. Terus event game announcement. Nggak ada ya. Udah, oh, di sini ada ini ya. First clear of Kerberos Hell. Ya, itu ada. Kita level seal dulu, sebentar. Oke, sudah kita masuk ke first top up. Di sini ada juga celebrity fun ya, ataupun dana bintang film. Oke, kita masuk ke exotic bazar. Di sini Halloween nggak ada ya. Oke, nggak ada, udah. Oh, wow, wah. Itemnya ya, nanti Bang Giat akan review khusus untuk item original dari sini ya, original dari Dragon's Mobile Infernal private server yang satu ini. Ini soalnya koin Grade S kostumnya menggunakan koin berlogo logo Infernal ya. Wah, ini sih apa namanya, sangat-sangat kreatif ya menurut Bang Giat. Oke lah, kita sign in dulu ya. Ini di dalam sign in apa ya, login harian Bang Giat udah capek banget ini soalnya habis kerja ya, mohon maaf Bang Giat ngomongnya terbata-bata. Yang jelas ini tuh login hariannya itu ada ini nih, apa sih ini, awaken skill point. Terus dapat skill point ya, dapat juga koin grade A kostum. Terus Pandora Lucky Pack dan juga ini apa nih, koin grade S kostum ya, untuk kostum grade S mungkin, dan juga beberapa treasure key atau kunci harta karun. Oke, okay? Ya setelah itu ini ada yang halo Bang, saya izin jadiin konten Bang dan review gamenya. Oke, kita ininya juga beda ya, emotikonnya beda ya, serius dah. Langsung cek apa aja sih new mailnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. 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 Susah, coy. Wah. Anjaynya cukup mewah ya. Kita langsung aja quick claim. Quick claim. Wow. Oke, kita buka dulu ini. Ya, ini semua ini ya, apa reward dari GM untuk para new players di game Dragon Age Mobile Infernal private server yang satu ini. Kita di awal bermain mendapatkan coklat naik level ya, tadi coklat instan naik level, terus dapat 1B diamond, terus 1B dragon coin dan juga 1B gold ya, emas ini ya. Oke, terus dapat juga kostum Wonderland ya, full set. Kita langsung equipment aja grade A tentunya ya. Terus juga dapat apa sih ini, oke, dapat apa nih, dapat love and girl ya, full set, 3 set full love and girl ya. Itu dapat sayap tadi dan juga apa sih, tato sayap dan juga ekor ya. Oke, set infernal, semuanya infernal ya tulisannya. Oke, manticore dapat full set juga, manticore.
full set ya, dan juga dapat crescent moon, yaitu moon ya, tunggangan. Kita langsung summon aja. Nah ini kita activate ya, terus dapat Pandora's lucky pack 100 ya, 100 buah. Dan di sini ada Enchanted Dragon. Oh ya, dapat seperti biasa kita mendapatkan senjata-senjata apa ya, senjata secondary dan juga primary, senjata ataupun weapon dari Enchant Red Dragon dan juga sampai ke Sea Dragon barusan ya. Oke, kita buka-bukain dulu ya ya. Soalnya kalau nggak dibuka-bukain sayang sih. Monggo yang mau main gamenya, nanti Bang Giat akan cantumkan link di deskripsi ya, link gamenya di deskripsi video yang satu ini. Jadi monggo sobat semua tinggal ditonton ya. Oke, kita langsung dapat ini. Ya, ini dia senjata-senjatanya ya. Kita identify dulu. Ada, wih, ada itunya ya. Ada efeknya, coy. Anjay, ada efeknya, coy. Wih. Lulu. Wah. Kita langsung aja lah ya, pakai. Wah, tapi banget pengennya pakai Red Dragon sih. Kita pakai aja Red Dragon. Oh, tapi enggak ya. Pakein aja lah. Oke, kita pakai dulu bajunya. Efek-efeknya lumayan cakep ya. Barusan begitu, jangan-jangan di sini. Oke, kita pasang dulu. Ya, udah dipasang semua ya. Attack-nya seberapa nih? Skill attack 96.000. Oke, kita jet. Kita pasang Embed All. Ini lagunya mudah-mudahan sih nggak jadi copyright ya. Oke lah. Oke, kita equipment aja lah ya. Ini juga equipment. Ya. Oke. Backpack belum ada ya. Gearnya udah semua ini. Ya, kita pakai kostumnya nanti aja lah ya. Kostum udah. Heraldry-nya udah. Wah. Wah. Loh. Loh. Loh, heraldry-nya kayak gitu. Loh, heraldry-nya aneh ini, coy. Loh, heraldry-nya kayak gitu. Wah. Oke, yaudahlah. Kita dapat beberapa ini ya. Oke, kita dapat beberapa item di Dragones Mobile. Infernal private server yang satu ini ya. Oke, di sini Yahudi. Wah, bahaya banget. Kita langsung quick ini aja ya. Quick entry. Ah, gym apa itu? Oh, udahlah. Oke, kita udah masuk juga ke build ya. Oke lah. Ya, mungkin cukup sekian ya. Kalau ini apa ya, bisa Bang Giat naikkan ataupun jadikan barbarian yang sesungguhnya, Bang Giat akan terus main gameplaynya, dan nanti mungkin Bang Giat akan buat satu gameplay ataupun satu review cara membuild barbarian khusus untuk ladder. Oke, okay? Stay tune di Get Everyday. Jangan lupa tekan like, comment, dan subscribe-nya, dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya agar sobat semua tidak ketinggalan informasi tentang game private server lainnya dari Get Everyday. Bang Giat tutup. Kurang lebihnya Bang Giat mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching and see you on the next video.